Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Petang ini saya sangat berbangga dan berbesar hati bersama-sama dengan uh, wakil rakyat yang sangat kita kasihi dan kita hormati. Yang berhormat Dato Vedron Bahada selamat datang ke uh, Parlimen P167 Kudat di daerah Pitas. Sekarang berada bersama-sama dengan kami di PDM Kampung Kabatasan. Okey, jadi um, hmm. saya ingin ucapkan selamat datang Dato. Terima kasih. Baik, uh, saya ada beberapa soalan kepada Datuk berkenaan dengan keadaan semasa di P167 Kudat ini Datuk. Jadi uh, agaknya saya boleh bertanya kepada Datuk tentang beberapa perkara yang penting untuk uh, rakyat di daerah Pitas secara khususnya mengetahui tentang perkembangan terkini daerah Pitas. Jadi pertama soalan saya Datuk Apakah perancangan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk Parlimen P167 Kudat khususnya daerah PITAS? Oke, okay, soalan ini agak menjeluruh sebenarnya. Cuma dari perancangan saya sendiri kita perlu membuat fokus-fokus tertentu. Terutama sekali berkenaan dengan ekonomi. Sebab apa yang saya nampak kesehatan dan pendidikan ini sudah ada di sana cuma sejak tinggal sekarang untuk kita memperbaiki prasarana dan dari segi dasar-dasar uh, pendidikan dan kesehatan ini saya rasa kerajaan yang ada sekarang ini sedang dalam uh, perancangan perkara yang banyak untuk memperbaiki uh, dan uh, apa yang saya boleh lakukan adalah dari segi perancangan ekonomi di kawasan kita dari segi perancangan ekonomi ini seperti mana yang telah saya ucapkan dalam uh, parlimen Uh, saya mempunyai perancangan-perancangan tertentu uh, sama ada besar ataupun kecil salah satunya itu adalah untuk uh, menjadikan uh, kawasan utara Sabah ini sebagai hub untuk uh, perkepalan nah, dan uh, walaupun uh, perancangan itu berlaku ataupun saya telah cadangkan supaya berlaku di Kudat dan juga Banggi tetapi Uh, keseluruhan kawasan paliman ini akan mendapat limpahan yeah. daripada itu dan perkara-perkara uh, uh, yang paling asas kita perlu usahakan adalah berkenaan dengan peningkatan ekonomi penduduk kampung terutama sekali dari segi pertanian yeah. seperti yang kita nampak sekarang ini tanah-tanah uh, yang terbiar agak banyak yeah. dan uh, kita perlu memberikan fokus kepada pengeluaran Uh, makanan khususnya sebab yang saya nampak uh, ketika ini mungkin uh, kita mempunyai uh, masalah terutama sekali uh, kemungkinan akan berlaku krisis uh, makanan dan sebagainya ya, kita nampak apa yang berlaku di luar negara uh, India telah menghentikan ekspor beras misalnya uh, jadi sekarang seluruh dunia bergantung kepada dua negara uh, pengeluar besar uh, pengeluar beras terbesar Uh, Indo uh, Thailand dengan ju uh, dan juga Vietnam, dan sekiranya kita tidak boleh uh, mengeluarkan bahan makanan sendiri, maka akhirnya dia akan menjurus kepada bukan sahaja uh, masalah uh, ekonomi, tetapi juga masalah menjurus kepada masalah krisis makanan itu sendiri. Jadi, hiliran dia ini, ataupun uh, upstreaming industri, apa yang saya kata tadi berkenaan dengan industri makanan ini sebenarnya uh, satu kalau kita boleh memperhebatkan uh, industri makanan terutamanya di kawasan utara kudat uh, utara sabah ini uh, itu akan memberikan kelebihan dari segi ekonomi kepada penduduk dan juga kepada negara sebagai sumber bekalan makanan wow. uh, kepada negara kita uh, ya yeah. yeah. jadi perancangan perancangan itu memang sudah ada cuma saya tidak boleh nyatakan secara terperinci disebabkan oleh uh, uh, saya juga tengah berhubung dengan kementerian-kementerian tertentu, terutama sekali di peringkat daerah untuk uh, uh, menjalankan kegiatan-kegiatan untuk merancakan ekonomi, activity ekonomi ini melalui dasar-dasar kerajaan yang ada, peruntukan-peruntukan kerajaan yang ada. Ya, ya, tapi ini yang kita tengah usahakan ya, dan uh, saya harap juga supaya mana-mana uh, kawasan yang kita kenal pasti, misalnya mungkin kita perkenalkan penanaman uh, uh, bahan makanan tertentu itu untuk memberikan kerjasama dan uh, masyarakat kita di utara Sabah ini akan memberikan uh, komitmen yang terbaik. Yes. Ya, sebab tanpa komitmen akhirnya uh, mungkin peruntukan daripada kerajaan apa yang dibantu oleh kerajaan untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui aktiviti pertanian ini akan dibazirkan begitu saja. Betul. Begitu juga dengan industri-industri yang lain. Saya nampak ada beberapa syarikat, pertama sekali syarikat-syarikat yang besar, misalnya pelaburan syarikat-syarikat uh, yang besar ini ya. tengah mengintai peluang yang ada di kawasan betul, kita ini betul. Uh, cuma dari segi betul. Uh, detailsnya itu uh, saya tidak boleh didahkan sepenuhnya ya. sehinggalah uh, semua perkara itu telah dimeterai dan dipersetujui oleh semua pihak ya. Ya. terima kasih jawaban Datuk memang sangat tepat kita memilih beliau sebagai uh, wakil rakyat kita untuk P167 Kudat kedua ya uh, Datuk isu tanah di daerah Pitas yang sekarang ini memang sangat terkenal apa tindakan Datuk dan saranan Datuk kepada penduduk yang terlibat ya saya nampak uh, ini adalah salah satu masalah yang terbesar sebenarnya di kawasan utara Sabah ini khususnya di semenanjung Bengkoka. Uh, dan sekiranya tiada ketelusan daripada pemimpin tiada keikhlasan daripada pemimpin untuk menyelesaikan ...isu-isu tanah yang berbangkit di utara Sabah ini... ...khususnya di Semelanjung Bungkoka... Uh, ...mungkin dalam 15 hingga 20 tahun akan datang. Lebih daripada separuh daripada penduduk di kawasan Semenanjung Bongkoka ini... ...akan menjadi pelarian di tempat sendiri. Khususnya uh, masyarakat uh, memegun ataupun Rumus di kawasan uh, Bongkoka ini. Apa yang saya boleh uh, sarankan kepada... Uh, apa nama penduduk yang mempunyai masalah-masalah terutama sekali terkait dengan masalah safoda dan juga hutan simpan ialah berhubung dengan pemimpin-pemimpin uh, uh, termasuk saya sendiri untuk kita coba selesaikan masalah-masalah tanah ini melalui rundingan politik ya sebab bagi saya uh, melalui proses mahkamah ini mungkin akan uh, merumitkan keadaan Sebab kita akan uh, berdepan dengan kerajaan iya. dan juga memakan perbelanjaan yang begitu tinggi, Betul. Ya. tetapi melalui rundingan-rundingan politik, uh, mungkin perkara-perkara ini kita boleh permudahkan iya. Tetapi paling penting di sini adalah niat Terima kasih. keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin itu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini adalah benda yang pertama, benda yang kedua. ...yang sangat berkait rapat dengan Safoda ini... ...adalah bagi saya... ...apa matlamat sebenar penubuhan Safoda ini pada awalnya? Iya. Apa yang saya pahami... ...semasa kerajaan berjaya di bawah pimpinan Tan Sri Haris Saleh dahulu... Eh, ...Safoda ini telah ditubuhkan oleh kerajaan berjaya pada masa itu... ...untuk membasmi kemiskinan. Iya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah di sebaliknya kita nampak uh, saya tidak mau salahkan Sapoda 100% peratus mungkin disebabkan oleh oleh kealpaan dan juga mungkin uh, ilmu orang-orang uh, ataupun penduduk di Semenanjung Bongkok ini khususnya uh, dan di sebelah di sebelah utara ini amnya ketika itu tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup Uh, di masa akan datang, 20 tahun, 30 tahun akan datang, uh, mereka tidak mempunyai uh, hak lagi ke atas tanah-tanah yeah. ini. Sebab mereka telah diyakinkan oleh pihak kerajaan ketika itu bahwa uh, Safoda ini adalah satu perancangan kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Yeah, betul. Uh, tetapi apa yang kita nampak sekarang adalah satu tindakan daripada satu agensi kerajaan yang seolah-olah menindas. Hmm. Masyarakat kita Terutama sekali mereka-mereka Yang telah bercucuk tanam, tanam begitu lama Di kawasan yang uh, Di uh, Apa nama Dikatakan di, di milik sapoda Dan uh, sehinggakan uh, Notis pengusiran Dan sebagainya dikeluarkan Jadi ini saya rasa Hanya boleh diselesaikan Melalui iltizam politik yang Kuat dan juga keikhlasan serta kejujuran ya. pemimpin setempat. Dan secara pribadi bagi saya ini adalah salah satu peranan yang uh, saya perlu uh, lakukan sebagai ahli parlimen dan juga wakil rakyat di sini walaupun hal ehwal tanah ini bukanlah di bawah bidang kuasa seorang ahli parlimen Ya, ya. hal ehwal tanah ini adalah di bawah bidang kuasa negeri Sabah sebab kita mempunyai ordinan tanah sendiri. Ya. Uh, tetapi dalam masa yang sama saya coba ya uh, menggunakan diplomasi kita menggunakan hubungan yang kita ada ini untuk coba menyelesaikan sebanyak mana yang mungkin sebab saya percaya uh, masalah tanah di kawasan utara ini uh, terutama sekali di Semenanjung bongkak ini terkait rapat sebenarnya dengan masalah kemiskinan di kawasan kita Betul. Uh, orang tanam kelapa sawit uh, uh, mungkin uh, pihak sapoda ataupun uh, pihak uh, jabatan tanah datang untuk mengusir mereka ini berlaku iya. uh, ini berlaku ya ini kita bukan buat cerita yeah. benda ini berlaku dan akhirnya kawasan itu tidak dapat diusahakan dan dalam masa yang sama juga pihak sapoda juga tidak boleh menyediakan pekerjaan yang boleh mencukupi untuk menampung kehidupan uh, masyarakat kita di kawasan ini iya. ya jadi Uh, saya harap supaya harapan saya hmm. sebagai seorang wakil rakyat di kawasan uh, Paliman Kudat ini supaya pemimpin-pemimpin uh, di pihak atasan mungkin ketua menteri menteri-menteri yang ada untuk mempertimbangkan supaya kawasan-kawasan yang tidak dapat diusahakan sehingga sekarang oleh Sapoda diberikan kepada penduduk kampung untuk diusahakan dan diberikan geran dan sekiranya alasan-alasan stigma iya, stigma iya. yang di yang dilemparkan kepada penduduk kampung selama betul, betul. ini adalah dikatakan kalau tanah-tanah diberikan kepada penduduk kampung uh, tanah-tanah ini akan dijual kepada iya. orang luar ini stigma iya. yang dicipta selama betul. ini uh, kenapa uh, tanah-tanah ini tidak boleh uh, diberikan kepada orang kampung maka bagi saya senang sejak dalam geran tersebut, kerajaan boleh memberikan syarat bahwa geran itu tidak boleh dijual atau dipindah milik kecuali kepada keturunan pemilik tersebut. Uh, tapi kita jangan gunakan lagi stigma ini, uh, mengatakan bahwa orang kampung, orang tempatan ini hanya menjual tanah bila dapat. Itu semata-mata sebagai alasan untuk seolah-olah menidakkan kemampuan orang kampung kemampuan masyarakat kita untuk mengusahakan tanah itu dan memiliki tanah yang sebenarnya telah mereka duduki sebelum merdeka pun ya, ya betul wow saya dapati dalam perkenalan yang ringkas dengan yang berumat datu datu seorang yang sangat berpandangan jauh berpengetahuan luas dan betul betul kami bangga mendapat uh, wakil rakyat seperti datu ya seterusnya datu ada cadangan untuk menstrukturkan semula P167 Kudat ni Datuk kepada dua parlimen kerana dikatakan terlalu besar sehingga boleh dikatakan kita lebih besar daripada negeri Melaka. Apa komen Datuk? Ya, um, ini sebenarnya pandangan yang telah saya kemukakan dalam parlimen pun saya ya. sudah sebut. Uh, saya kata dalam parlimen kalau uh, kawasan Kudat ini, parlimen Kudat ini dikumpul tanahnya dan diletak di di Melaka, Melaka akan hilang. Oke, okay. uh, pada persidangan parlimen bulan Jun yang lalu, sebenarnya saya telah kemukakan satu usul di dalam parlimen untuk uh, penambahan kursi parlimen kepada negeri Sabah dan Sarawak. Uh, usul ini telah saya bawa dan dalam usul ini juga saya telah katakan bahwa saya mencadangkan supaya Persempadanan hmm. semula ini hmm. Persempadanan semula Parlimen ini Dijalankan mengikut Kedudukan ataupun uh, Boundary uh, Sempadan uh, Daerah masing-masing hmm. Parlimen Kudat Dengan daerahnya mungkin termasuk Banggi Dan di Semenanjung Bangku ini uh, Sebenarnya Seharusnya diberikan Satu lagi parlimen Sebab Bukan sahaja cabaran utama lah sebagai ahli parlimen Kudat Cabaran utama sebagai ahli parlimen Kudat bukan sahaja saiznya yang agak besar kawasan ini Tetapi juga disebabkan oleh terpisah Iya ya, uh, uh, Sebahagian daripada parlimen ini adalah di semenanjung uh, Kudat hmm. Sebahagiannya lagi di semenanjung Bengkoka Dan sebahagiannya lagi adalah pulau-pulau Iya -pulau. yeah. Jadi bila kita diberikan peruntukan yang sama Tahun ini kita diberikan semua ahli parlimen kerajaan diberikan peruntukan sebanyak lebih kurang 3 juta Kita menjaga satu kawasan yang uh, besarnya lebih besar daripada Melaka Tetapi kawasannya berpuluh kali ganda lebih besar daripada parlimen Bukit Bintang katakan uh, Yang parlimen Bukit Bintang ini hanya dalam satu, satu bukit Iya dan parlimen Bukit Bintang pula ini bukan saya komplain, bukan saya mengadu, tetapi ini adalah hakikatnya. Di parlimen Bukit Bintang pula ini semuanya telah disediakan oleh kerajaan, oleh pihak DBKL. Katakan, jadi saya sebagai ahli parlimen yang bertanggung jawab untuk membawa pembangunan ke kawasan kita ini dengan peruntukan yang begitu kecil, dengan kawasan yang begitu luas, dan terpisah-pisah, itu adalah satu cabaran yang cukup besar sebenarnya. Uh, jadi bagi saya adalah suatu perkara yang cukup realistik untuk kita sekurang-kurangnya mewujudkan uh, daripada dua parlimen di sebelah utara ini, parlimen Kudat dan parlimen uh, Kota Marudu ini, sekurang-kurangnya kita wujudkan lagi satu parlimen, yaitu di Semenanjung Bengkoka untuk lebih adil kepada kawasan uh, utara Sabah ini uh, berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Terima kasih jawaban yang memang amat diharapkan berlaku sebenarnya. Oke okay, Datu, uh, kita tahu P167 ini ter 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 terdiri daripada banyak kaum. Apa cabaran Datu kepada uh, P16 kudat ini yang berbilang bangsa kaum bahasa ini? Um, bagi saya, saya tidak terasa cabaran sangat dari segi komposisi kaum. Okay. Sebab uh, daripada kecil kita bercampur dengan... Uh, segala macam jenis kaum uh, Macam kita membesar dengan Orang Iranun uh, Dengan uh, orang Ubian Orang Bajau Kita membesar bersama-sama Jadi bagi saya cabarannya itu uh, Bukanlah cabaran yang uh, Boleh menggugat Sebenarnya kepada uh, Kepimpinan uh, Yang saya coba tonjolkan Tetapi dia lebih kepada uh, Untuk kita Angkat semua uh, kaum masyarakat yang ada di Kudat ini supaya mendapat perhatian dan mendapat uh, pengiktirafan daripada iya. daripada kerajaan ataupun mana-mana pihak. Okay. Ya itu iya. itu ahli 7 dah. Ya oke. Okay. Terima kasih Dato. Oke, okay. soalan dua soalan terakhir daripada okay. saya. Apakah hala tujuh politik selepas ini Dato? Karena ya kita banyak dengar spekulasi bertiup kencang sekarang ini. <laughs> Menyatakan bahwa kononnya Datuk mungkin menyertai satu parti politik sama ada Parti politik daripada kenegrian atau kebangsaan <laughs> Ini soalan cepumas sebenarnya Cuma bagi saya, saya tidak memikirkan perkara itu Buat masa ini saya lebih kepada uh, fokus menjalankan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat Bagi saya parti itu kalau saya ada keinginan yang terlalu besar untuk mengikuti ataupun menyertai sebuah pati, saya sudah menyertai pati mana-mana sebelum saya bertanding. Iya betul betul. betul. Uh, tetapi keutamaan saya fokus utama saya sekarang ini adalah menjalankan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat, ahli parlemen, bebas di dalam kerajaan yang boleh menjalankan tanggung jawab sepenuhnya, ya. tanpa ada sekatan daripada mana-mana pihak. Betul. Kalau katakanlah saya masuk mana-mana pati Mungkin ada sebahagian daripada pemimpin Pati itu rasa uh, apa yang saya katakan dalam dewan uh, rakyat tidak sesuai. Ian, ya. mungkin dia menyentuh kepada sensitivity pati-pati tertentu. Ya. Misalnya, saya katakan 60 tahun kita merdeka melalui Malaysia, tapi kawasan Kudat ini uh, masih mundur. Uh, jadi mungkin ucapan-ucapan uh, sebegini akan menyentuh sensitivity ...pemimpin-pemimpin hmm. tertentu dalam sebuah parti. Jadi bagi saya untuk menyertai parti itu... ...saya tidak memikirkan uh, perkara itu buat masa ini. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Datuk. Um, sebenarnya kami kami dan menurut kajian yang banyak saya lakukan... ...dan suara daripada karumbi sendiri... ...mereka sebenarnya sudah muak dengan parti politik... ...tapi mereka ingin melihat seorang sosok seperti datu ...yang mana dapat dipercayai... Jadi kami sangat berterima kasih kepada Datuk kerana dapat melihat kami sampai ke bawah ini dan kami berbangga, kami berbangga mendapat seorang pemimpin seperti Datuk. Oke, Datuk. Terakhir daripada saya. Oke. Sekiranya andai esok pilihan raya umum atau pilihan raya negeri. Sekiranya esok PRU atau PRN dalam 15 patah perkataan sahaja. Kenapa kami perlu undi Datuk? 15 kata perkataan, eh? <laughs> uh, Mungkin saya boleh jawab lebih daripada 15 Oke, okay, silakan. Oke. Okay? Uh, bagi saya saya akan jalankan tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai wakil rakyat. Oke. Okay. Dan tidak semestinya saya bertanding pada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri akan datang. Kalau saya bertanding pun, saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat kepada masyarakat untuk memilih. Kalau saya tidak dipilih, saya tidak pernah rasa takut untuk kalah. Kejap datu. sebelum Datuk teruskan. Okay. Ada dengar-dengar suara sebenarnya ini mendesak Datuk untuk bertanding bagi DUN kami ataupun bertanding untuk ahli Dewan undangan negeri pula. Jadi kami gembira sekiranya Datuk boleh bertanding sebagai ADUN pula kat lepas ini. Apa komen Datuk pula? Oke, okay. um, sebenarnya ramai yang uh, ajukan soalan ini ya. bukan setakat soalan sebenarnya, tetapi cadangan kepada okay. saya. Uh, tetapi bagi saya apa yang saya perlu buat adalah uh, pertama saya kena jalankan tanggung jawab saya sebagai ahli paling mendahulu. Ya. Uh, pilihan raya negeri yang paling dekat uh, 2025. Uh, jadi masih ada masa untuk masyarakat kita buat penilaian. Oke. Okay. Walaupun saya mau bertanding, uh, tetapi itu merupakan pilihan kepada rakyat. Dan saya juga mempunyai pilihan saya sendiri. Kalau saya rasa saya tidak boleh angkat dua uh, jawatan dalam satu-satu masa, maka saya tidak keperluan untuk bertanding dalam uh, pilihan raya negeri ataupun dalam uh, dun. Cuma. Kekangan yang saya ada sekarang, itu sebab saya kata tadi, ya. saya tidak boleh jawab dalam ya, 15 ya, 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 perkataan. Ya, ya. Okay. Kekangan yang saya ada sekarang ini adalah uh, suara saya yang saya ingin bawa di, di dalam kerjaan negeri, terutama sekali di Dewan Undangan Negeri ini, uh, sangat sukar untuk saya sampaikan. Uh, sebab kebanyakan agensi-agensi sama ada pelaksanaan, pembangunan, ataupun uh, termasuk hal-hal tanah ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Ya. Dan kekangan terbesar saya adalah uh, saya tidak mempunyai suara di dalam Dewan Undangan Negeri untuk mengemukakan apa-apa iya. permasalahan sama ada berkait rapat dengan uh, agensi pelaksana ataupun masalah-masalah tanah dan sebagainya. Iya. Sebab kalau dalam parlimen saya bawa masalah tanah uh, Perdana Menteri ataupun siapa saja Menteri akan kata ini semua masalah kerjaan negeri. Okay. Uh, jadi saya hanya boleh buat bising lah. Okay. Uh, tapi <laughs> tidak akan dapat Uh, satu penjelasan daripada parlemen. Okay. Sekiranya terkait dengan uh, apa nama bidang kuasa kerajaan negeri. Okay. Kalau kami paksa <laughs> kami rakyat di P167 kuda, terutamanya untuk ya, sama ada N1 Banggi atau N2 uh, Pitas atau N3 Bengkoka, adanya pemaksaan berlaku supaya datuk bertanding. Ya atau tidak, pendek saja. Ya atau tidak. Sahabat bertanding? Ya, itu dia. Oke. Okay. Uh, dan kemampuan yang dihormati sekalian, saya bantu anda untuk memberikan 15 patah perkataan. Kenapa kita perlu uh, undi kalau Datuk bertanding? Pertama, inilah impian anda. Kedua, inilah harapan anda. Dan ketiga, inilah manusia yang boleh merubah bangsa kita di. P167 Kudat. Kita jumpa lagi. Terima kasih Dato. Terima kasih. Terima kasih Dato. Saya berbangga dapat bersama-sama dengan Dato. Oke, kita jumpa lagi. Minta bantu untuk share kepada ramai-ramai supaya kita dapat sama-sama mengenali Dato yang hebat ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih Dato. Terima kasih. Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk.